motornya address dari Suzuki Breo, bukan pit ini, address. Kita buatkan knalpotnya full stainless ini ya. Tuh, suaranya kayak gini, tapi ini baru banget jadi Breo. Jadi kita sengaja tutup solasi sesuai dengan yang biasa kita lakukan ya. Jadi ini akan kita tes jalan. Kalau udah dikatakan sempurna atau sip, baru kita finishing ya Bro. Nah ini kayak gini, dibawa jalan dulu aja Om, full stainless untuk address ya Bro. Dimana address ini punya sensor di bagian bawah dekat lehernya ya, Suzuki address. Minta suaranya adem, apakah sudah selesai ademnya atau belum, kita sama-sama simak aja setelah beliau datang dari pengetesan ya. Kita coba tungguin Bro. Buat lu juga yang mau datang, gue ingetin sekali lagi Bro, jangan lupa ya, SKR itu cuma di Ciledug Tangerang ya, nggak ada di tempat lain Bro. SKR itu hanya di Ciledug Tangerang aja ya. Oke, tempatnya cuma satu, bengkelnya cuma satu ya, nggak ada adeknya, nggak ada kakaknya. Oke, nomor WA-nya juga satu, semuanya juga TikTok-nya satu, dan lain-lainnya juga satu, satu semua Bro. Nah, jadi kita tipe-tipe orang setia. Kenapa gue serba satu, nyampe nomor WA atau telepon pun gue cuma satu, dikarenakan agar tidak ada penyimpangan Bro ya, tidak ada penipuan, tidak ada yang mengaku-ngaku. Jadi kalau kayak satu doang mah, bukan di akun tersebut atau di nomor telepon tersebut, kami tidak bertanggung jawab. Kalau banyak kan kalian bakal bingung ya. Kita pakai satu aja. Ya, tempatnya juga cuma satu. Cukup dong. Cukup. Oke, mantap Bro. Nah, ini pegangannya juga dua Bro ya. Jadi ini kita finishing aja dulu ya. Finishing dulu. Jadi ini bahannya full stainless kayak gini Bro. Full stainless ini bahannya ya. Lehernya juga stainless tebal 1,2. Nah ini juga stainless tebal 1,2. Ini 1,2 juga Bro ya. Oke, kita tunggu dulu karena ini mau di finishing dulu Bro. Jadi buat lo nanti ya, setelah dijadikan semua baru gua kasih tahu check sound atau suaranya ya. Ya Bro ya. Ya Bro. Bro, iya dong gitu. Jangan diem baik. Semua nyampe pegangannya pun stainless Bro ya. Pegangan ini enggak satu Bro, tapi dua biji ya. Gua enggak pelit. Dua. Jadi lebih kekar, lebih kuat. Nah, ini gua janjiin di tahun 2024 memang akan produksi ya Bro ya. Cuma karena yang bahan biasanya juga masih keteteran, jadi kita ini dibuat spesial order aja Bro. Nah, ini lehernya Bro ya. Lehernya 26 dan inletnya 32. Kayak gini, tebalnya 1,2. Ini tebalnya Bro ya. Lehernya ya 1,2, terbuat dari bahan stainless, dan di leher bagian sini tuh ada sensor dia Bro. Tuh ya ada sensornya. Jadi bedanya ini ada sensornya ya Bro ya. Oke, kita tunggu dulu ya Bro untuk silencer belakangnya, karena butuh di finishing lagi ya. Baut juga di sini kan originalnya dua, jadi gua kasih dua lagi ya. Jadi nggak khawatir lah bakal jebol atau bakal copot atau bakal bermasalah ya untuk di kedepannya. Ini udah kita pasangin dua dan ini dijamin keker kokoh kuat. Oke, okay. Suzuki address. Dari mana gue tahu kalau ini motor address? Nih Bro, ada tulisannya ya. Address ya. Jadi gue sangka juga tadi motor Beat ini Bro, ternyata ini Suzuki address. Gue kira ini Honda Beat ya. Ya karena motor ini cukup lumayan langka dan apa ya, jarang banget di jalanan ya. Tapi ada Bro. Jadi buat lu juga yang mau bikin kayak gini, ada gue jignya ya. Nggak perlu harus repot bawa motornya. Cuma penyesuaian suara ya gue juga bingung Bro. Karena wajib diterapin di motornya, dites kayak tadi gitu ya. Kalau udah sempurna baru kita finishing. Jadi kalau masih ada kekurangan ya kita bongkar ulang Bro. Kita tunggu aja ya, biar nggak terlalu lama videonya, terlalu banyak videonya atau terlalu panjang ya. Oke, kita tunggu. Alhamdulillah wasyukurillah, akhirnya mudah-mudahan nggak kemagriban Bro ya. Nah ini kebetulan di pada puasa kita Bro ya.
Alhamdulillah ini. Nah ini udah kepasang, udah rapi bro. Tinggal pasang-pasangin aja ya. Seperti ini dudukannya 2 biji. Dan bahannya terbuat dari stainless steel ya. Dan ini bisa ditunggu bro. Jadi gua di sini kami ada kami nyata ya. Walaupun nggak ada barangnya, enaknya bisa ditunggu bro. Beda dengan mungkin yang lainnya yang nggak bikin ya. Tinggal colok per aja. Karena kita bikin sendiri bro. Jadi prosesnya bisa ditunggu lah pokoknya ya. Tuh kayak gini bro untuk address bro. Kurang keren macam mana? Tuh keren dong kan. Nah ini address Suzuki. Oke bro, kayak gini ya. Tinggal pasang untuk per. Pernya di bagian bawah bro. Bagian atas ada baut satu ya. Nah bautnya 2 biji tuh, atas satu, bawah satu. Sama kayak originalnya. Bautnya atas bawah. Tuh. Kasih per. Coptek. Nah, ini bro. Oke. Pakai tamengnya, pakai tameng mana? Oh. Oke, siap. Oke, coba. Kok mati, bro? Suaranya lembut, bro. Tidak teriak-teriak, tidak berisik-berisik, tidak ngeblar-ngeblar. Buat lo yang pakai knalpot kayak ginian mah sahdu juga bro ya. Nih, gak terlalu berisik lah. Walaupun lo boncengan sama anak sama istri, tidak membuat orang lain resah, bahkan keluarga kita juga tidak resah ya. Kayak gini bro. Gimana bro? Mau beli? Silahkan bro, dicek deskripsi ya. Atau janjian bersama WA di 0815 1394 3798. Kalau gua cuma ngerjain aja, baik buruknya terserah kalian ya, ada di pihak kalian. Kalau gua cuma kuli aja bro ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan esok atau lusa kita bisa berjumpa lagi dalam channel yang sama, dalam kebaikan yang lebih jauh lebih baik lagi dari hari ini, dalam rezeki jauh lebih bagus lagi dari hari ini ya. Amin 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 ya Allah amin. Mudah-mudahan doa kita semua, keinginan kita semua dikabul ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bro. Oke, sehat selalu dan sejahtera buat kalian. Dan aku pamit undur ya. Kami segenap keluarga besar SKR dan kru, serta gue gondrong yang ganteng, wangi, keren. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye dong bro. Kiss bye dong bro. Ciao.